Masih lain, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI mendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang. Ketua Umum PKPI Hendro Priyono mengusulkan calon wakil presiden berasal dari kalangan muda. PKPI menyatakan dukungannya terhadap Presiden Joko Widodo untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 mendatang. Dukungan itu disampaikan dalam syukuran PKPI atas keberhasilannya lolos dalam verifikasi administrasi KPU di Jakarta Timur Jumat siang. Ketum PKPI juga mengusulkan orang yang menjadi wakil Jokowi nanti dari kalangan muda. Hendro mencontohkan orang-orang yang cocok sebagai calon wakil presiden, diantaranya adalah Menteri Keuangan saat ini, yaitu Sri Mulyani. PKPI, seluruh jajaran PKPI mendukung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia 2019. Nah, wakilnya, karena orangnya bukan cuma satu kan itu, kan banyak tuh ada orangnya.